luka di hati belum sembuh dapat pula luka di muka. Tidak menoleh ke belakang selepas 7 tahun bersama, Syuhada membuat laporan polis mendakwa dirinya ditumbuk Hafiz Rushdi. Kalau betullah seperti yang didakwa, pukul sampai muka berdarah, dah kenapa pula tiba-tiba boleh naik hantu tibai macam orang tu punching bag? Memang speechless lah. Adakah Hafiz Rushdi sedar ramai yang menggelar dirinya lelaki dayus? Tetapi sejauh manakah kebenaran isu itu? Apa sebenarnya yang berlaku? Syu minta maaf sebab Syu dah serahkan segala-galanya kat pihak polis. Jadi buat masa sekarang ni memang pihak polis handlekan semua. Syu memang percayalah pihak polis akan selesaikan perkara ni dengan adil dan saksama, insyaAllah. Lepas habis siasatan, kita akan tahulah. Syu nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak staff, doktor, nurse, hospital Selayang. Cuba yang terbaik untuk Syu. Pada doktor yang peluk Syu cakap, I'm so sorry, I will try my best to make your parut look nice. Parut is still parut, right? Dia cakap kat I akan jahit nice sendiri lah. Takpelah, mungkin ini peringatan lah untuk I, hadiah hari jadi I ke 29. Syu dapat lebih pada 10 jahitan. Kedalaman dia 0.33 mm. Jahit dekat ni lagi sakit, lagi jahit beranak. Sakit sangat-sangat. Nasib baik tak kena dekat mata, nanti kan buta sebelah pula lagi lah, susah kan. Ketika muka Syu berlumuran darah, ada tak Hafiz dengan serta-merta cuba nak lap muka Syu? Tak boleh nak describe macam mana. Adakah Hafiz sudah meminta maaf? Susah nak cakap. Kita tak tahu keikhlasan orang macam mana, dah minta maaf ke, tapi sebenarnya lakukan lagi perkara tersebut ke, hanya Allah lah yang tahu. Hafiz Rushdi naik hantu sampai ke tahap itu. Dah pernah kena lagi teruk ke daripada yang ni membuatkan Syu tidak menoleh ke belakang? Rasanya dia lebih tahu. Syu tak boleh nak komen sangat. Dia dah lepas. Syu harap benda ni akan jadi itibalah untuk semua. Kalau apa-apa pun terjadi, terus ke pihak polis. Biar polis yang akan selesaikan. Kita tahulah kita di tangan yang betul, insyaAllah. Punca Syu ditumbuk, adakah ada kaitan dengan orang ketiga? Syu dah serahkan segala bukti-bukti kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Kalau betul pihak ketiga tidak bersalah, dia tak perlu takut. Yang pasti Syu memang di pihak yang benar. Syu ni bukannya seorang yang mulut lah. Bila berlakunya pergaduhan itu, mereka terus jatuh hukum. Mulut perempuan lah sebenarnya yang lancang tu. Takkanlah Syu yang membuat provokasi. 7 tahun kan kahwin dengan Hafiz, saya dah tahu macam mana perangai dia, macam mana nak handle. Daripada pengalaman-pengalaman saya yang lepas, apa yang telah berlaku ni, kalau saya mengeluarkan kata-kata provokasi kepada dia, memang saya bodoh lah. Untuk dapatkan luka yang macam ni, hak luar sana, korang tak kenal Syu macam mana. Dan Syu dengan Hafiz still bercakap dengan baik. Dan pihak ketiga pun, saya tak akan menjatuhkan maruah saya dengan nak pergi tarik-tarik rambut. Kalau siapa-siapa yang mengatakan Syu ada menyebarkan fitnah, Syu takkan buat macam tu. Syu ada pendirian. Selama ni pun memang Syu tak pernah ada media sosial. Syu pun memang baru je buat Instagram, baru nak mula belajar dengan TikTok untuk bisnes. Apa yang Syu post, what I did is the best for me. I nak pertahankan diri I. Anak-anak I, I'm not artist or celebrity. Selama ni memang I dah ditindas. Cukuplah I bagi muka bersangka baik. I akan cuba pertahankan lepas ni untuk kelangsungan hidup kita orang dekat kedepan. Anak-anak I memang kita orang tak ada bagi tahu apa-apa lagi. I tak nak burukkan ayah diorang dekat anak-anak. Anak ada I perlukan seorang ayah. I takkan putuskan hubungan diorang. Anak-anak saya pun hormatlah dekat Hafiz. Saya takkan ceritakan untuk anak-anak saya. Adakah Syu akan saman orang ketiga itu? Syu dah berbincang dengan semua. Selama ni memang Syu dah bagi muka sangatlah. Enough is enough. Syu akan buat proper way. Cari justice for me, my kids. Kita akan tengok ke depan nanti macam mana. Siapa yang betul? Siapa je yang akan happy bila ahli keluarga kita jadi macam ni? Apa yang kita orang boleh buat? Sentiasa support Syu. Kita orang tak boleh lemah semangat. Tak boleh ikut perasaan sangat. Kita perlu bangun balik. Guide Syu buat apa yang patut selepas ini. So that kita tidak tertindas. Justice akan prevail untuk Syu. Syu masih lagi memaafkan dan tidak melupakan. Yang tahu perkara ni hanyalah Syu, Allah, si dia dan si dia. Perkara ni takkan berlaku kalau Allah tak izinkan. Apa yang Allah dah takdirkan, Syu nak lari macam mana, pusing macam mana pun Syu tak boleh. Sehebat mana pun Syu akan lalui juga. Syu akan cuba juga bujuk hati Syu. Kalau benda tu menjadi dendam, Syu memang takkan hidup tenang sampai ke depan. Syu memang nak hidup tenang, berjaya dengan anak-anak Syu, bahagiakan anak-anak Syu. Pasal si dia dan si dia nak melakukan apa, antara diorang yang Allah lah. Sekarang ni Syu betul-betul nak move on. Syu cari rezeki untuk Syu survive, untuk anak-anak Syu nak minta siasa semua supportlah Syu supaya Syu boleh bagi anak-anak Syu kelangsungan hidup untuk masa hadapan, insyaAllah. Pihak keluarga sama-sama berada di belakang Syu, takkan tinggalkan Syu, sentiasa berada dengan Syu sampai bila-bila. Makilah, inilah Syu macam mana pun. Siapa yang kenal Syu memang tahu Syu memang bukan jenis yang nak cari publicity, attention ke apa. Semua yang support Syu mendoakan Syu yang baik-baik, doakan ketenangan Syu dengan anak-anak semua. Syu doakan balik semua kebaikan korang tu, Allah balas dah supaya korang pun dapatlah ketenangan macam mana Syu dapat. Pihak Melody akan cuba dapatkan Hafiz dan Jutira. Harap ada respon lah daripada mereka. Hello. Orang yang kebetulan saya ada dapat maklumat scanning nama berlaku tahun lepas di satu klinik. Result menunjukkan beliau. Syu tahu ke pasal mana ni?
Mana Misha dapat? Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu perkara. Si dia dan si dia. Itu je yang Syu boleh katakan. Syu memang betul-betul berserah ke Allah. Allah akan adil. Sebaiknya Allah maha adil. Kalau ditakdirkan Hafiz berkahwin, apa yang you boleh katakan? Kalau betul Hafiz dan Atira berkahwin, saya mengucapkan selamat kantin baru. Hiduplah bahagia, tenang, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkahwinan anda berdua kekal hingga ke jannah. Apa yang Syu boleh kongsikan mengenai penderitaan yang dialami? Penderitaan hidup Syu ni memang sebenarnya dah tertulis lah kan? Okey. Masa tu you dah rasa that's it, ini adalah yang terakhir, ataupun you masih lagi ingin memberi peluang? Yang dah jadi ni Allah nak tunjuk I kena make a very strong decision. I memang tak boleh toleh belakang lagi dah. I kena move on. Jalan dengan anak-anak I sama-sama ke depan. Jaya sama-sama ke depan. Cukup, enough is enough. Berat macam mana pun I kena terima. Kalaulah ujian orang ketiga itulah, memang dalam setiap kahwinan ujian yang sangat berat, Allah tambahkan lagi ujian yang berat lagi untuk I dapat macam ni, membuatkan I lagi yakin yang ke depan nanti I dengan anak-anak memang akan bahagia, akan berjaya. Allah akan bagi yang lagi hebat lagi dekat saya. Saya betul-betul nak letakkan 100% dekat Allah lah. Bulat-bulat dekat Allah apa yang akan jadi lepas ni. Tapi muka saya ni mungkin saya tak boleh nak jadi Bella Hadid. Saya jadi Bella Long Hadid pun jadilah.